Ketua jurulatih skuad rugby Rimau Tujuh Sebelah, Muhammad Saizul Hafifi Muhammad Noor, menyifatkan Festival Rugby Tujuh Sebelah Seoul, Korea Selatan yang dijadualkan berlangsung pada 6 dan 7 Julai ini adalah satu medan yang tepat untuk menguji kekuatan pasukannya. Secara tidak langsung, persiapan awal menjelang kejohanan Rugby Trophy Asia di Jakarta Ogos nanti. Menurut Saizul, beliau meletakkan sasaran untuk menjejakkan kaki dalam aksi final di kejohanan itu. Dan memang kita mengharapkan untuk berada di final. Tapi walau bagaimanapun, kita tak mahu memberi tekanan yang tinggilah kepada pemain disebabkan kita tahu pemain-pemain sekarang pun masih lagi dalam proses untuk mendapat keselesaan dan sebagainya, dan bagi saya prestasi yang terbaik dulu yang penting, dan kita akan cuba memperbaikilah kelemahan yang ada. Skuad Rimau Tujuh Sebelah bakal menerima cabaran sengit Hong Kong seawal perlawanan pusingan pertama. Mengulas lanjut perkembangan proses membawa semula Kapten Skuad Rugby Negara Zulkifli Azmi yang kini berada dalam latihan polis diraja Malaysia PDRM, Saizul berkata pihaknya masih berusaha untuk mendapatkan pelepasan dan berharap menerima respon positif sebelum pasukannya beraksi di pusingan kelayakan Olimpik Tokyo 2020 awal November ini.